teman-teman, jalan-jalan yuk. Kali ini kita pergi ke perkebunan teras sering Panyawayan Argapura. Letaknya ada di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Teras sering ini sekarang sudah mulai terkenal menjadi objek wisata loh. Apalagi kalau kita ke sana sambil menikmati matahari terbit. Makanya kita harus berangkat pagi-pagi sekali saat langit masih gelap. Kita juga harus melewati jalan yang berkelok-kelok dan menanjak loh teman-teman. Pemandangannya indah sekali, udaranya juga sejuk. Nah, tanaman-tanaman hijau yang berbaris indah itulah yang namanya teras sering Panyawayan. Wah, segarnya udara di sini. Perkebunan ini ada di atas bukit dengan kemiringan sekitar 20 sampai 40 derajat. Oh iya, karena miring, jalannya harus hati-hati ya. Tanamannya juga bermacam-macam loh. Ada bawang daun, bawang merah, seledri, cabai keriting, sawi, kol, dan masih banyak lagi. Para petani merawat tanaman mereka setiap 1 sampai 3 kali dalam seminggu. Biasanya dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Sekitar 2 sampai 3 bulan setelah ditanam, bawang daun, bawang merah, dan tanaman lainnya siap untuk dipanen. Setelah panen, para petani membawa hasil panen ke Pasar Maja yang letaknya dekat dengan teras sering Panyawayan. Ada juga loh petani yang mengirimkan hasil panennya ke luar kota, seperti Jakarta. Gimana teman-teman? Bagus kan? Ayo, siapa yang mau main kesini?